Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana Aida Jebat dakwa dipulaukan rakan artis. Didakwa dipulaukan segelintir artis tanpa sebab muasabah tidak sesekali membuatkan penyanyi dan pelakon Aida Jebat patah semangat. Sungguh pun terkejut dengan dakwaan itu, Aida atau nama sebenarnya Nur Syuhada Jebat tidak akan terhenti berbuat baik dengan semua orang. Bagi saya, bukan dalam pertandingan yang saya sedang sertai sekarang sahaja, tetapi di luar juga saya akan cuba sedaya upaya untuk berlaku baik dengan semua orang. Pendek kata, saya sokong semua orang. Kalau ada mana-mana artis tidak suka atau tidak puas hati, saya tidak boleh hendak buat apa? Bukan senang hendak puaskan hati semua orang. Hakikat menjadi manusia, kita buat baik manapun, pasti ada orang yang tidak suka kita. Katanya yang terikat dengan komitmen bersama program reality The Hard Singing Show, istri kepada pengacara Nabil Mahir itu mengaku berkawan dengan semua artis dan tetap menyokong antara satu sama lain. Bagaimanapun katanya bukanlah keupayaan dirinya untuk memaksa rakan artis lain untuk suka dengannya, biarpun mencoba sehabis baik untuk bertegur sapa dengan semua orang. Apabila masuk pertandingan, kita akan rasa tercabar dengan semua orang, namun saya paham perjalanan setiap program reality. Siapa yang bagus kita bangga, siapa yang kurang bagus kita sokong dan beri motivasi. Saya dan suami ada bertemu artis lain dan berikan semangat. Tapi macam saya katakan, saya tidak hak menghalang orang benci saya. Apapun, saya selesa dengan semua artis, katanya lagi. Aida turut meluahkan perasaan di platform X berhubung rasa tidak suka sesetengah kelompok individu terhadapnya, terutama ketika sedang bertanding menerusi program reality berkenaan. Luahnya itu disebabkan mahu menjelaskan dirinya tetap fokus dengan apa yang dilakukan sekarang tanpa menghiraukan perkara remeh-temeh. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.